Sekali lagi kami informasikan kepada Anda bahwa Arema saat ini ada di posisi kedua di klasemen dengan poin 55. Dan jika menang melawan Persik Kediri, maka akan naik ke posisi pertama, Bu Binder. Ya, itu yang menjadi target tentunya dari Arema FC. Sebaliknya juga dari Persik Kediri. Jika menang, maka akan bisa menggeser posisi dari PSIS Semarang di peringkat ke-8. Ya, dan ini dia line up yang langsung diturunkan oleh Coach Eduardo Almeida. Kita bisa melihat Carlos Fortes sudah bisa kembali dimainkan. Dia berada di depan bersama juga dengan Rian Kurnia, Muhammad Rafli, ada Dendi Santoso, ada Renchi Yamaguchi. Formasi 4-2-3-1, ada Jayus Sariono. Di belakang ada Sergio Silva bersama juga dengan Fabiano. Di posisi fullback, Rizky John Alfarizi, serta di penjaga gawang adalah Adilson Maringa. Dan sesaat lagi juga kita akan saksikan bagaimana nantinya line up juga yang langsung akan diturunkan oleh Coach Javier Roca. Terlihat dari starting line up, Javier Roca juga mengincar kemenangan. Ada Fami Al-Ayubi, Eze Jari dan Faris Aditama yang akan bermain di depan. Ada Marvin Angeles, Adi Eko Jayanto, ada Taufik di tengah, ada Yusuf Meliana. Dan kemudian kita lihat di belakang ada Rizna, ada Arthur Silva sebagai kapten tim. Dan penjaga gawang yang kali ini turun adalah Dikri Yusron. Kita lihat formasi 4-3-3 attacking formation ya dari Javier Roca. Ya, kita lihat. Sayangnya tidak ada Jonathan Machado di sana, Bu Bindo. Absen ya dia. Ya, ada Aremania tentu saja. Aremanita dan kita lihat. Oke, Dwi sudah melihat. Kick off apa yang pertama? Sudah dimulai, pemirsa. Yosef tidak offside. Oh, apa yang terjadi, pemirsa? Ternyata offside. Ternyata offside. Kita akan lihat tanda tangan ulang. Ya. Oh. Masih sebenarnya masih betul. Masih sejajar. Ya. Masih sejajar ya. Oh, bagus sekali. Masih Carlos Fortes lolos dia. Masih Carlos Fortes, tapi Arthur Felix tiba-tiba memberikan covering yang baik sekali. Berikan bola lagi kepada Rian Kurnia. John Alfarizi dengan kecepatannya kali ini masuk dia. Masih John Alfarizi. Kita lihat. Memberikan sebuah umpan. Dan ternyata langsung menuju tadi kepada Dikri Yusro. Dendi Santoso kirimkan sebuah umpan. Carlos Fortes! Oh, Carlos Fortes tadi. Jangan pertama dan langsung ternyata offside. Dendi Santoso angkat bola kali ini. Ya, lagi-lagi tidak on target dan dianggap menyentuh tadi salah satu pemain dari Persik Kediri sehingga menghasilkan sepak pojok dalam tayangan kita saksikan kali ini. Iya, kita lihat umpan yang cukup akurat lagi kepada Carlos Fortes, tapi kali ini sulit bagi Fortes. Umpan panjang lagi pada Carlos Fortes. Carlos Fortes berbahaya. Carlos Fortes! Oh! Carlos Fortes, inilah dia sepanjang babak yang pertama. Bersiap di sana. Sudah dilakukan. 1-9 terlepas lagi dan selesai. Sudah pertandingan babak yang pertama. Di mana Arema FC dalam beberapa menit terakhir punya peluang yang begitu baik. Terus menekan. Dan ini dia Fabiano. Sementara ini mampu mengunci pergerakan Yosef Ezejari. Sementara itu yang menarik terjadi antara Arthur Felix dan juga Carlos Fortes. Ini dia peluang terbaik tadi yang dimiliki. Bagaimana Dendi Santoso juga jarang mendapatkan peluang. Skor sementara masih 0-0. Arema FC melawan Persik Kediri. Jangan kemana-mana, kami masih akan kembali untuk membahas jalannya pertandingan babak yang pertama setelah pesan-pesan berikut ini. Mungkin opsi pergantian pemain diperlukan. Ya, wasit sudah bersiap di sana. Kick-off babak yang kedua sudah dimulai. Dari Rizna Prahala Benta sudah bersiap, sudah lakukan tembakan kali ini. Oh, hampir tadi. Tendangan yang ternyata langsung mengarah. Dari tendangan bebas, harus hati-hati lini pertahanan dari Persik Kediri. Kita lihat, John Alfarizi sudah angkat bola, satu sundulan. Oh, apa yang terjadi? Ada gangguan dan dianggap pelanggaran oleh wasit tadi. Memang sudah dalam posisi tidak menjaga gawang. Masih Faris, satu peluang untuk Persik Kediri. Kita lihat, Faris Aditama kirim masuk umpan. Yosef, oh, kita lihat pemirsa. Kita lihat, masih ada peluang, tapi lagi-lagi Fabiano bisa membaca datangnya bola dan langsung menyelamatkan supaya bola tidak menuju kepada Yosef Ezejari. Ini dia. Ya, kita lihat bola sudah mengarah sebetulnya kepada Ezejari. Umpan yang dilepaskan oleh Faris. Pas! Carlos Fortes, ya, Alfarizi. Apakah offside? Rituan Tawanela tidak offside. Angkat bola kali ini kita lihat. Satu sundulan. No! Sebuah proses yang baik sekali tadi dilakukan. Lagi-lagi Sergio Silva.
Silva mampu menghalau umpan lambung yang langsung diberikan kepada Yosef Ejiari. Ibrahim Sanjaya kali ini, masih Ibrahim Sanjaya. Kita lihat Marwin di sana, masih Marwin. Tiga pemain langsung mencoba melakukan, dan kali ini tendangan Taufik yang tidak on target, jauh sekali. Faris membawa masuk bola. Oh, bukan sebuah pelanggaran berbahaya, ada Kelly Stroller di sana. Sundulan! Apa yang terjadi? Melakukan sundulan tepat ke arah penjaga gawang, terbuka lebar peluang tanpa tekanan, tanpa gangguan, tanpa pressing ketat. Kita lihat Kelly Stroller, peluang terbaik dari Persik Kediri sejauh ini. Umpan yang begitu matang dan sundulan. Oh, sayang sekali Bung Binder. Terlihat begitu baik ya Faris bisa melewati Diego Michels dan Kelly Stroller tidak melakukan heading yang keras ya, bahkan tidak melakukan placing. Kita lihat Rizna Prahala Benta. Oh! Apa yang terjadi? Gol luar biasa akhirnya. Rizna Prahala Benta mampu memberikan sebuah tendangan bebas yang begitu luar biasa, yang begitu super beyond. Di mana kali ini Persik Kediri unggul 1-0. Setelah kesulitan untuk bisa menciptakan peluang, apalagi mencetak gol dari open play, akhirnya Persik Kediri bisa mendapatkan gol yang memang mereka cari. Beberapa kali mereka coba untuk melakukan counter, tapi selalu gagal. Atau juga membangun serangan secara rapi, tapi kali ini Rizna. Kita lihat dari tendangan bebas langsung, power, bola sedikit, itu dia melengkung. Sedikit melengkung di udara, berubah arah. Sehingga gagal tadi untuk bisa diselamatkan oleh Adilson Maringa. Padahal Maringa sudah membaca arah bola. Ya. Tapi bola sedikit berubah di udara. Sehingga bisa menjebol gawang dari Adilson Maringa. Artinya memang arah bolanya bisa liar sekali. Oh, kembali kita lihat satu peluang dari Carlos Fortes. Carlos Fortes. Kita lihat lagi satu peluang pemirsa sudah dilakukan. Fabiano kirimkan semua umpan. Satu sundulan. Oh, tepat mengarah kepada Dikri Yusron. Peluang terbaik lagi dimiliki oleh Arema FC. Adilson Maringa berada di pertahanan dari tim lawan. Kita tunggu. Ya, sudah lakukan Adilson Maringa tadi. Ah, berbahaya kali ini pemirsa. Kita lihat. Oh, selesai sudah pertandingan. Luar biasa Persik Kediri. Membalas kekalahan di pertemuan pertamanya. Kali ini berhasil menang dengan skor 1-0. Naik ke posisi ke-8, menggeser PSIS Semarang. Semakin menjauhi, semakin jauh dari zona bawah. Luar biasa. Luar biasa. Kita lihat. Begitupun juga Arema yang terus memberikan perlawanan. Terus menekan, terus berusaha hingga menit terakhir ini. Namun gagal untuk bisa menyamakan kedudukan. Sekali lagi selamat untuk Persik Kediri. Kita lihat gol yang begitu fantastis pemirsa. Ini dia, boom, wow. Luar biasa kita lihat. Begitu mengenai teknik yang pas, bagian kaki yang pas, titik pukul yang sempurna. Maka arah bola tidak bisa dijangkau oleh Adilson Maringa. 1-0 Persik Kediri menang, dan kita akan membahas jalannya pertandingan babak yang kedua setelah pesan-pesan berikut ini.